أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله wa ta'atihi faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, Masjid Alim Masjid Nurul Haq yang berbahagia, pada pagi yang berkah ini kita mendapatkan rezeki dan nikmat dari Allah, bermudah-mudah melangkahkan kaki kita kepada majlis ilmu. Semoga Allah ridha dengan langkah yang kita ayunkan, niat yang selalu kita perhatikan agar tidak melenceng, supaya lelah dan capek kita dalam mencari ilmu bernilai ibadah dan diterima, bahkan mendapatkan barokah. Barokah tambah ilmu, barokah tambah iman, dan barokah yang paling penting tercermin dalam kehidupan. Semakin sering ngaji, semakin menjadi pribadi baik, baik kepada Allah maupun kepada sesama hamba Allah. Baikan yang tidak hanya berdampak kepada personal pribadi, tapi lebih luas barokah itu ketika kebaikannya dirasakan oleh orang-orang sekeliling. Inilah sejatinya Islam, seperti cahaya yang cahayanya tidak dinikmati sendirian, tetapi secercah cahaya yang lingkungan dan orang dekat akan merasakan. Ini yang namanya barokah. Yang ngaji ibunya, yang dapat ketenangan saat keluarga. Jamaah yang Allah muliakan, kok bisa seperti Ustaz? Ya, karena amal. Amal itu jamaah ibarat wangian. Siapa kita yang tidak suka dengan wangian? Tidak ada. Maka kalau hidung itu normal, diri kita normal, akan suka dengan namanya wangi-wangi. Kecuali mungkin ada hormon yang sedang kacau atau faktor-faktor lain yang menjadikan kita sedikit tak normal. Ya, dan itu bisa terjadi seperti Allah takdirkan kita hamil yang biasanya bau itu suka, bau tertentu. Tapi kalau pas hamil, wah, membayangkan aja kita gak mau. Ya ada kondisi memang wanita terlebih punya seperti itu. Tapi normalnya orang suka dengan wangian. Nah, amal soleh itu seperti wangian. Dimanapun orang mendekat dapat kemanfaatannya karena senang. Begitulah ibu-ibu sekalian, kalau belajar bermajlis ta'lim dapat ilmu plus diamalkan, maka pasti tidak ada orang yang gak senang, semakin disayang. Aturannya begitu. Dulunya yang kasar lisan, dengan ngaji barokahnya kemudian diamalkan mulai ada punya rem tahan. Oh iya, saya ngomong sama lebih tua ini, saya ngomong sama suami, jengkel, cuma ilmu itu bisa menjadi rem. Bukankah ketika kita punya kemampuan amal seperti itu, setelah kita belajar adalah kebahagiaan yang didapatkan, pasti perubahan itu akan dirasakan. Oh, berubah ya, masya Allah. Pasti ada yang senang, jemaah. Nah, inilah barokahnya ilmu. Ini dengan hanya sekedar ngaji kuping, dengar telinga, selesai. Mungkin mengamalkan sendiri itu pun kadang niatnya salah. Yuk, saya mengajak di awal majelis pagi hari ini, kita selalu luruskan niat kita dalam amal, supaya amal itu betul-betul mendatangkan namanya kebahagiaan. Inilah barokah ilmu. Kita berdoa, semoga barokah itu kita rasakan semuanya, dan orang-orang sekitar kita pula merasakan barokahnya, insya Allah. Jadi ngajinya ibu disupport, ngajinya ibu malah, kok gak ngaji mah, kok gak ngaji pun,
atau pertanyaan yang lain malah mempertanyakan kita kok tumben gak ngaji, malah kita disuruh ngaji. Ya karena betul-betul merasakan perubahan. Ya, maka kita berdoa kepada Allah semoga ilmu yang kita dapatkan memberikan keberkahan dan salah satunya mudah untuk kita amalkan, insya Allah. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jamaah, kita akan melanjutkan serial tadabbur kisah wanita dalam Al-Qur'an yang kemarin telah kita mukadimahi. Qadarullah, dua kali pertemuan hujan, jadi sedikit kemarin yang datang. Tetapi insya Allah alhamdulillah di masjid ini ada channel YouTube yang bisa kita putar ulang rekaman kajian para asatidah yang kita lewatkan, yang kita mungkin tidak hadir, termasuk kajian yang kemarin membahas tentang Ali Imran. Hari ini kita akan membahas rinciannya Ali Imran, tapi fokus kepada wanitanya, yaitu Hannah dan Maryam. Kisah itu merupakan sepertiga isinya Quran. Jadi kalau seorang belajar Quran itu belajar kisah, maka sebenarnya dia telah belajar sepertiganya Al-Quran. Ya, seperti Quran itu Al-Qasas. Masih ingat komposisi Al-Quran itu tiga? Ya, komposisinya Al-Quran itu tiga. Sepertiganya adalah Tauhid. Sepertiganya Quran itu isinya Tauhid. Ayat-ayat turun di periode Mekah, banyak ayat-ayat Tauhid. Ya, maka membaca Al-Ikhlas setara membaca sepertiga Quran. Karena ta'dilu tsulutsal Quran, membaca Al-Ikhlas setara sepertiga Quran pahalanya. Besar Al-Ikhlas, pendek itu. Kenapa kok pahalanya besar baca Al-Ikhlas? Karena isi Al-Ikhlas adalah tauhid. Qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Tauhid semua itu dari awal sampai akhir. Topiknya hanya tentang Allah saja, enggak ada yang lain. Hanya tentang Allah saja. Beda dengan surat-surat yang lain ada berita tentang makhluk. Tapi kalau Al-Ikhlas khusus tentang Allah saja, maka dia setara dengan sepertiga Quran karena isi Quran sepertiganya tauhid. Nah, sepertiganya adalah Al-Qasas. Ini termasuk materi kita. Sepertiganya adalah kisah-kisah. Ya, isi Quran itu isinya itu. Dan yang terakhir, Quran itu kalau dirangkum sepertiganya adalah Al-Ahkam, hukum-hukum. Nah, yang khusus Al-Ahkam ini banyak ayat-ayatnya turun di periode Madinah. Jadi ibu-ibu, kalau belajar hukum atau ingin mendengar kesimpulan hukum, jangan langsung, wah ada ayatnya nih Pak Ustadz. Jangan-jangan ayatnya ayat makiyah. Kalau top hukum harus pakai ayat Madaniyah. Karena hukum-hukum itu banyak turun di periode Madinah setelah Nabi hijrah. Kalau di periode Mekah itu banyak ayat tentang penguatan iman, ayat-ayat tauhid, ayat-ayat akidah supaya mantap keyakinan. Ya, tentang alam semesta, penciptaan, nikmat-nikmat Allah, pokoknya tentang tauhid. Ya. Barulah nanti tentang kisah-kisah supaya tambah mantap tauhidnya. Jangan begini, itu loh ada pernah orang melakukan hal itu dibinasakan sama Allah tuh, disambar petir, ditenggelamkan, dihujani batu. Kisah-kisah untuk mantapkan tauhid. Barulah bertahap di akhir Nabi di Makkah baru turun ayat-ayat hukum, syariat sholat. Itu 3 tahun sebelum Nabi hijrah Isra Mi'raj ya. Berarti 10 tahun itu isinya ya tauhid, kisah. Belum ada perintah. Belum ada perintah yang berat, belum. Inilah menjadi pelajaran saya dan ibu semua. Namanya pengajaran itu nomor satu pengajaran tentang tauhid. Di manapun harusnya. Ya, pengajaran tentang tauhid karena itu ibarat bangunan rumah, tauhid itu pondasinya. Salat itu tiangnya, betul kan? As-salatu imaduddin. Kita bisa bayangin ibu-ibu, kalau tiang-tiang itu atap dinding dibangun di atas pondasi yang enggak kuat. Enggak jadi bangunan kuat, runtuh. Mungkin bisa jadi cuma sekedar kategori kemah, berkemping karena enggak ada pondasinya, asal tancap atap enggak bisa. Asal tancap tiang enggak bisa. Itu bangunan sementara, namanya huntara ya. Hunian sementara.
yang enggak ditanam terlalu dalam, enggak dipakai pondasi cakar ayam, enggak. Ya. Nah, Islam itu begitu tahapannya, maka Quran itu isinya begitu, Ibu-ibu. Dalam pengajaran, maka kalau mau bagus pendidikan itu pakailah kurikulum cara Quran ini. Ibu kalau membahas tentang nasihat Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman, Luqman itu menasihati anaknya pertama apa? Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, jangan syirik kamu. Nah, tuh ya. Jadi tentang tauhid, baru tentang ibadah dan akhlak. Hari ini di semua pendidikan kita, yang dominan dari tiga ini apa, Bu? Akidah atau tauhid, ibadah sama akhlak. Mana yang paling dominan biasanya dijual untuk jualan sekolah? Yang ibu-ibu juga senang, karena senang makanya itulah yang ditawarkan sesuai dengan pasar. Pasarnya senangnya apa? Tauhid, ibadah sama akhlak. Mana yang biasanya paling kita ingat atau paling menonjol dari pendidikan hari ini? Ibadah. Bu, diajari duha, Bu, sholat di sekolah di situ. Diajari puasa Senin Kemis. Diajari tahajud mabit. Semua sekolah menonjolnya yang pernah ibadah. Tapi survei yang pernah saya lakukan, Ibu-ibu, sampai sekolah SMA IT, sekolah SMA IT, kuliah dimanapun tidak menjamin dia akan lanjut sholatnya. Survei membuktikan gak menjamin. Saya apapun sekolah gak peduli dengan akidah, dengan tauhid. Demi Allah, sholat itu akan terasa beban selamanya. Dan dia akan mencari waktu, kapan saya harus menaruh beban, meskipun kelihatannya biasa. Mek dua rekaan. Kapan itu? Saat jauh dari orang tua. Survei menunjukkan demikian. Makanya, mempelajari tentang topik pendidikan Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman, nomor satu ngajarin tauhid. Dah, ngajarin takut sama Allah, sehingga gak mau nipu gurunya, ngeprank gurunya. Ngajari tauhid dulu, takut sama Allah. Gak berani bohong sama orang tua. Ngajari takut dulu sama Allah. Ibadah itu nanti. Makanya usia ibadah itu disebut Nabi umur 7 tahun. Bukan berarti gak boleh ngajari di bawah itu. Kita hari ini beban untuk anak-anak kita itu luar biasa. Bukan hanya beban isi tasnya. Rata-rata hari ini terapis-terapis itu menangani anak-anak kaitannya atau mungkin yang sudah remaja saraf kejepit, apalagi ya penyakit-penyakit gara-gara kita bawa beban-beban berat ya. Sekolah kita tanggung jawabnya gitu semua. Ya. Makanya saya mengajak kepada para pemuda hari ini untuk mau jadi guru. Ya, laki-laki pemuda. Kalau pemudi enggak usah ditanya. Karena hampir mayoritas guru hari ini dan inilah masalah akhir zaman. Saya mengapresiasi sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya laki-laki. Saya menganjurkan beberapa sekolah di Balikpapan sudah melakukan itu, alhamdulillah. Ya bukan karena emansipasi atau apa itu sekali. Ada hal yang memang dalam syariat itu berbeda nanti hasilnya ketika dipimpin oleh wanita. Meskipun sepintar apapun wanita, Allah kasih karunia. Karena SOP-nya dalam Quran gitu. Oke, saya agak frontal tentang masalah dunia pendidikan karena memang kita dianjurkan salah satunya oleh para ulama, saya mengutip perkataan Al-Imam Al-Qayyim, dua disiplin ilmu kalau kita hari sudah belajar suruh mulang belajarnya. Kita, saya sarjana apa contoh pendidikan, sarjana apa psikologi, dua disiplin ilmu itu kita diperintahkan oleh para ulama untuk belajar ulang. Apa sebab? Karena dua disiplin itu adalah dua disiplin ilmu yang sangat erat campur tangannya dengan Yahudi. Apa sebab? Karena Yahudi ingin merusak manusia. Lewat mana? Lewat jiwa dan pendidikan. Jiwanya dirusak sehingga apapun hal-hal yang terkait tentang perusakan jiwa dimasukkan dalam bab psikologi. Apa hal yang terkait masalah pendidikan dimasukkan dalam bangku pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya sebagaimana yang saya pernah terangkan di dua pertemuan sebelumnya, supaya siklus aktivitas perempuan keluar daripada fitrahnya. Sebagaimana Quran menyebutkan, wanita itu harusnya fokus nomor satu sebagai istri,
nomor dua sebagai ibu, barulah dia dibolehkan fokus untuk ngurusi sendiri pribadi dan sibuk ngurusi sosial. Semua output pendidikan merubah pola Quran ini sehingga semua laki perempuan kesibukannya sama, yaitu sibuk sosial, sibuk ngurusi sendiri, pasti dampaknya yang kena adalah sebagai ibu dan sebagai istri. Kalau itu sudah terjadi, inilah awalnya rusaknya generasi. Jamaah, jadi pola Yahudi itu halus, pelan, kelihatannya biasa. Ya, semua mengejar kesuksesan, tapi dibuat kesuksesan semua yang dicari. Ya. Alhamdulillah kita bisa kembali menggali Quran untuk melihat potret bagaimana sih Quran itu mengajari kita supaya menjadi khairu ummah, umat terbaik. Ya, supaya masalah-masalah itu bukan berarti hilang, tapi terminimalisir. Masalah akhir zaman itu numpuk jamaah sekalian, karena memang kita dikasih solusi yang solusinya bukan Quran, jadi bukan menyelesaikan masalah. Kalaupun selesai masalah, akan muncul masalah baru. Saya ibaratkan itu seperti berobat sajalah. Kita ini kalau berobat dengan cara yang haram, bisa saja sembuh? Bisa. Minum darah ular, minum apa, banyak orang pengobatan model gini, Bu. Ya pakai jin, ya pakai mantra-mantra, bisa orang sembuh, bisa langsung lari. Tulang bengkok kayak mana bisa lurus. Tapi dengan cara yang batil, sembuh bisa, tapi akan muncul penyakit baru. Pasti akan muncul penyakit nama baru. Penyakitnya sembuh A, muncul penyakit B. Pasti itu. Sama hari ini orang mencari solusi dalam hidup ini bukan dengan cara solusi agama. Kelihatannya solutif, tapi ternyata tidak, malah solutif tapi tambah ruwet. Ya. Dan alhamdulillah kita kembali kepada mengkaji isi Quran. Hari ini kita membahas tentang wanita, terutama wanita yang dikisahkan dalam Al-Quran, kenapa mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian, ayatnya masih seputar surat Ali Imran. Kemarin ayat mulai ayat 33 ya, 33-34 sudah kita bahas. Kita akan lihat lanjutannya. Kalau boleh mengulang, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran al-alamin. Allah itu memilih memuliakan beberapa nama dalam ayat 33. Satu Adam, dua Nuh. Ya, enggak pakai keluarga. Cuma sosok personalnya saja, Adam sama Nuh. Kemarin sudah saya jelaskan karena bermasalah keluarga. Ya. Kemudian Allah memilih sosok keluarga istimewa, satunya seorang nabi, yang satu bukan nabi. Yang nabi adalah Ali Ibrahim. Yang bukan nabi adalah Ali Imran. Ayat 33 ya, masih di surat Ali Imran ayat 33. Ya. Dan di garis besar, kenapa keluarga Imran Allah muliakan? Bukan karena apa-apa, tetapi karena amal besarnya di dalam keluarganya. Ya sebagai suami, ya sebagai ibu, ya semuanya ini istimewa karena amal baiknya di dalam keluarga. Maka ibu-ibu, kalau ingin disandingkan dengan orang-orang mulia kelak di hadapan Allah, gak usah terlalu sibuk capek apapun yang belum jelas tujuan. Kita tanyakan sampai tujuannya apa sih? Kalau tujuan kita ini kemuliaan, tujuan kita adalah ridho Allah, tujuan kita adalah jannahnya Allah, maka aktivitas kita adalah aktivitas paling mulia adalah amal keluarga. Dah, maka jangan hari ini kemudian kita pesimis cuman ibu rumah tangga. Gak ada kalimat cuman, itu amal mulia. Laki-laki belum tentu sanggup melakukannya. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa hidup mati sebagaimana ibu-ibu lahiran kemudian membawa beban kemana-mana saat hamil, belum tentu kuat. Apalagi kontraksi, di barat itu pernah ada uji coba sekian level tingkatan kontraksi kalau dibuat nilai, maka laki-laki itu hanya kuat menahan sakitnya kontraksi itu di level awal saja, belum sampai pertengahan. Yang perempuan bisa 3 kali lipat untuk bisa menahan rasa sakit itu, laki-laki tidak bisa. Allah tandakan laki-laki itu ototnya besar, iya, kuat badannya, iya, tapi melakukan pekerjaan perempuan, saya jamin Bu, berantakan rumah. Ibu sakit 2 hari aja. Nyapu itu laki-laki kan kuat tangannya, tapi suruh melakukan aktivitas itu baru beberapa ini, mana lagi dia disapu, wah kayaknya tidak ikhlas ini.
ya, suruh nyuci atau suruh apa baru sok gini aja dah. Ya, saya yakin kalau cuci piring istiqomah bu, banyak yang pecah. Makanya bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan itu, membantu meringankan istri baik itu amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menjadi amalan rutinitas menggantikan tugas perempuan, tidak akan mampu lagi-lagi. Ya, tidak akan mampu lagi-lagi. Jamaah yang Allah muliakan, apalagi Allah takdirkan ibu-ibu multitasking ya, gendong sambil ngoseng bisa, tiga pun bisa, gendong, ngoseng, telepon, dicepit gitu. Perempuan itu masya Allah ya, Allah takdirkan luar biasa ya, memikul beban ya. Luar biasa, laki-laki gak bisa, nelpon ya nelpon, gosong pasti itu yang dioseng ya, yang anak mungkin segera ditaruh ya, pilih salah satu dia harus pilih ngoseng, pilih gendong atau pilih jawab telepon. Ibu-ibu bisa dilakukan sekaligus, gendong, jepit HP, ngoseng ya, masya Allah, sering lihat saya kayak gitu ya, luar biasa ibu-ibu ini. Baik jamaah, jadi amal keluarga itu amalan istimewa. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotret keluarga ini dalam memberikan pendidikan atau mendidik. Ya, apa sih yang dilakukan mereka? Kita baca mulai ayat yang berapa itu? Idz qalat imra'atu Imran ayat 35 ya. Idz qalat imra'atu Imran, "Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran." Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Berikutnya kita baca juga artinya, ketika istri daripada Imran itu berkata, imro'ah itu masih ingat kemarin, imro'ah itu sebutan untuk wanita yang suami meninggal, wanita yang belum punya anak, wanita yang beda visi sama pasangannya, itu imro'ah ya. Artinya sama-sama istri dengan zaujah, zaujah juga istri. Tapi zaujah punya anak, ya. Zaujah visinya sama, ya. Nah, kalau imro'ah belum tentu punya anak. Kalaupun punya anak, dia beda visi maka juga disebut imro'ah, ya. Atau perilakunya jelek, pasangan ini kelihatan pasangan romantis jadi ya. Tapi dua-duanya perilakunya jelek juga disebut oleh Allah perempuannya dengan imro'ah. Seperti imro'atu, imro'ahnya Abu Lahab, wa imro'atuhu hammalatal khatam. Nah itu punya anak dia, tapi sama-sama jelek perilakunya, maka disebut imro'ah. Maksudnya apa? Imro'ah itu adanya keperpisahan, tidak bersatu. Jadi gak mungkin mereka nanti bersatu, kecuali bersatu dalam siksa. Ya, jadi keharmonisan apapun orang di dunia ini, kalau visinya beda, gak lama begitu. Allah sebutkan imro'ah, bukan zaujah. Kalau zaujah itu paten, pasangan, ya, apalagi diikat dengan punya anak. Nah, ini imro'ah atau imron, kalau di sini maksudnya adalah karena suaminya sudah meninggal, janda. Ya, imron sudah meninggal saat hamilnya Maryam. Ketika istrinya imron berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inni nadhartu laka ma fi batni, aku bernadhar kepadamu. Apa-apa fibatni yang dalam perutku, muharraron, untuk mengab, aku serahkan kepadamu, muharraron itu khur. Khur itu artinya merdeka. Merdeka ini yang dimaksud adalah bebas dari ikatan dunia. Jadi fokus untuk akhirat. Ya, fokus menjadi Abdullah, itu muharraron. Berarti kalau dari lihat redaksi nazarnya Hanah, istri Imran namanya Hanah, Hanah binti Fakud, ya. Hanah binti Fakud. Kalau melihat isi nadarnya, berarti si ibu ini pengen anak laki atau anak perempuan? Pengennya, kalau yang dalam perutku ini nanti lahir, aku akan jadikan dia Abdullah. Ngurusi masjid, ngurusi agama, fokus. Muharram free daripada urusan dunia. Berarti kalau dilihat gambarannya, nadarnya ini pengennya anak laki atau perempuan ini? Pengen anak laki-laki, ya. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku ini, innaka antas samiul alim. Nah, inilah orang berdoa itu harus optimis. Optimis, Allah tuh mendengar, Allah tahu isi hati kita. Kalimat itu disenangi oleh Allah, Bu.
Supaya apa? Supaya kalau nanti bisa jadi ditunda sama Allah permintaan kita ini. Kita semua pasti sering punya permintaan dan enggak sekali kita panjatkan doa itu. Kita harus siap kalau Allah menunda, kita tetap khusnudzon. Allah itu mendengar kok, enggak mendengar. Allah tahu kok isi kita, hati kita itu tahu. Maka kita suruh sering mengingat itu, innaka antas samiul alim. Kau Maha mendengar ya Allah. Engkau tahu maksud saya ya Allah. Supaya kita tetap optimis, tidak buruk sangka sama Allah. Jangan pernah menganggap Allah enggak mendengar, pernah mendengar kita atau enggak ngerti isi hati kita sehingga kita buruk sangka. Enggak boleh. Dalam berdoa adabnya harus positif sama yang diminta. Positif sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dicontohkan dalam doa nazarnya Hannah. Ibu-ibu, para ulama menyebut kesimpulan dari isi doa atau nazarnya Hannah. Doa ini menunjukkan betapa ibunya itu solehah, betapa ibunya itu dekat dengan agama, betapa ibunya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri khasnya apa? Dikit-dikit Rabbi, Rabbi, Rabbi. Orang baik itu jemaah, ciri khasnya dia langsung terkonek dengan siapa yang sering, siapa yang melekat di hati. Pasti orang baik itu seperti itu. Maka kalau ada apa-apa, dia gak kepikiran kemana-mana dulu. Langsung wudhu, ambil sajadah, karena sholat dua rakaat, ya Allah, mudahkan urusan kami. Orang baik itu seperti itu. Langsung koneknya jelas. Hatinya itu kemana bergantung. Itulah tandanya dia baik atau enggak. Kalau kita hati kita masih buruk atau masih banyak kotoran, kalau kita punya kesulitan, yang keingat masih selain Allah. Persis seperti saat ban kita bocor, yang kepikiran pertama kali adalah di mana tambal bannya. Kita nggak bilang astaghfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati ya Allah, beri pahala musibati ya Allah. Wa khlif li khairan minha, ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Nggak seperti itu. Mana ya tambal bannya? Sampai keringetan, sampai bingung, sampai apa? Allahnya kemana kita? Sakit kita, refleks hati kita kalau masih banyak dosa, itu refleksnya langsung ke dokter siapa ya? Maka kita cek ini muhasabah hati masing-masing ya. Kita enggak memberikan vonis, enggak. Kita tangisi diri kita. Kok aku kayak gitu ya? Sakit kok. Mana ya? Rumah sakit mana ya? Enggak. Padahal itu sakitnya kan datang dari Allah. Solusinya ya ke Allah dulu. Masfi Allah, masfi ya Allah. Kau penyembuh ya Allah. Kasih jalan keluar kemana kami berobat, tunjukkan ya Allah. Artinya sampai kita mikirin rumah sakit pun petunjuk dari Allah, bukan karena kita cari Google. Nah, kita buka HP pun itu petunjuk Allah. Tahu-tahu berseliweran beranda kita informasi yang kita butuhkan. Ya, banyak orang nggak cocok datang ke seorang dokter yang ramai sekali. Apakah jaminan datang ke situ cocok? Nggak semuanya, ya nggak semuanya. Sama halnya tempat makan dibilang enak. Siapa yang menjamin orang datang ke situ pasti terpuaskan enak? Enggak semuanya kan? Siapa tahu pas orangnya lagi ngambek asinan, pas jatah kita makan di situ, katanya rumah makan ini enak, kok ruami? Pas kesini kok pas jatahnya wasin? Kita nggak ngerti jamaah sekalian. Makanya kita kemana-mana itu jangan mengandalkan diri kita dalam urusan duniawi, Ustaz. Iya, termasuk dalam urusan duniawi, sandal putus saja kita harus melibatkan Allah. Sandal putus, apalagi urusan lebih gede daripada itu jemaah. Sembuh, siapa yang menyembuh ya, rezeki, siapa yang ngasih rezeki? Yang kita ingat itu kadang macam-macam. Dulu ayo kita kembali, ciri khas orang dekat dengan Allah dipotret lewat kalimatnya Hannah adalah ciri khasnya adalah dikit-dikit dia mengatakan Robbi. Gak ada suami, gak ada siapa, dia tidak bingung ya Allah kemana saya harus menuju, kemana saya harus sandar, saya harus mencari nafkah sendiri dan bagaimana. Udah, kita ini gak mampu jemaah kalau mengandalkan otot-otak kita ini. Capek ujungnya, pasti capek. Sampai Allah nyadarkan kita dan ujungnya kita tertampar dan terpaksa mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti orang akan dipaksa, Bu. Ibu tahu Fir'aun. Fir'aun itu kan sombongnya minta ampun. Tapi nanti dia akan dimentok di satu kondisi, terpaksa dia harus ngomong, amantu, aku beriman.
annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sekarang saya muslim, ya Allah, nyerah ya Allah. Kapan itu ngomong seperti itu? Saat mentok, enggak bisa ngapain lagi. Di tengah lautan tenggelam muncul itu Firaun. Nah, manusia itu mudah-mudahan kita enggak sampai seperti itu. Nunggu mentok baru libatkan Allah. Nunggu mentok baru hasbunallah wa ni'mal wakil. Nunggu mentok. Ya enggak masalah, bagus-bagus aja, Bu, daripada enggak sama sekali. Ya tapi jangan sampailah kita ini ke Allah itu kalau pas mentok saja. Ayo kita selalu mengonekkan hati kita kepada Allah. Ini ciri khas kita baik. Ya. Ciri khasnya dikit-dikit Allah, dikit-dikit astagfirullah. Ada hal apa? Astagfirullah. Pasti karena kesalahan kita itu. Pasti karena dosa saya. Begitu orang mungkin, Bu. Jadi bukan, wah ini Allah, kenapa ini begini? Padahal saya kan sudah nyalahin, gak pernah nyalahin diri kita. Yang disalahin malah Allah, na'udzubillah ya. Orang yang baik itu selalu menyalahin, ini salah saya, ini pasti dosa saya. Enggak, kalimat yang keluar, astagfirullah. Ya Allah ampunin saya, ya Allah rabbana dzalamna anfusana. Kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi jamaah, dari sini pun juga bisa diambil kesimpulan pada dalam beberapa literatur tafsir bahwasanya orang-orang yang koneksi dengan Allahnya baik, Allah Subhanahu wa taala akan banyak memberikan kepadanya hikmah. Allah akan banyak memberikan kepadanya hikmah. Nah, hikmah itu di atasnya ilmu, Ibu-ibu. Kalau orang punya ilmu, tidak punya hikmah, bisa jadi sering salah dalam menerapkan ilmu. Kenapa? Karena hikmah itu membuat orang tuh ngerti kesimpulan, ngerti akhir. Oh, ini bakal bahaya ini. Dia seakan diberitahu tanda-tandanya. Kalau orang punya ilmu, hanya sekedar tahu saja, hasilnya belum tahu. Makanya orang yang punya hikmah itu lebih tinggi daripada orang yang alim. Setiap nabi dan rasul itu pasti Allah kasih hikmah. Pasti. Luqman yang bukan nabi, ya, dan sungguh kami telah memberikan Luqman hikmah. Ya, hikmah pasti itu, orang soleh itu punya hikmah. Rata-rata jamaah sekalian, termasuk istrinya Imran, diberikan Allah hikmah. Hikmah itu nanti fungsinya kalimatnya bijak, Bu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan begitu. Kita dengarkan untaian hikmah. Nah, gitu ya. Kita berkata ahli hikmah. Maksudnya apa? Kalimat-kalimat bijak. Kalimat-kalimat bijak. Kalimat bijak itu enak enggak didengar, Bu? Enak banget, Bu. Bahkan kita sering nyetatus kan, buat status itu kan kalimat bijak. Keluarnya dari mana itu? Dari ahli hikmah. Bukan dari orang alim saja, tapi orang alim yang ahli hikmah. Itu dibutuhkan untuk kita semua. Ibu membutuhkan. Apalagi ini sendirian nih, enggak ada suami nih. Sangat butuh supaya kalimatnya itu termasuk aktivitas nanti dalam mendidik dibimbing oleh Allah. Kenapa? Karena dia telah diberi hikmah. Nah, harus diarahkan ke sana. Kenapa? Karena sudah tahu kalau ke sana nanti bahaya. Nah, itu kesimpulan seperti itu orang yang punya hikmah, yang tahu. Sehingga enggak salah-salah jalani hidup. Nah, ini yang saya tekankan di pagi hari ini. Hikmah itu kalau dalam bahasa kita paling gampang adalah pesona jiwa. Apa? Pesona jiwa. Ibu-ibu, kalau dengan orang yang ahli hikmah itu seneng bawaannya. Enak bawaannya, adem bawaannya. Enggak peduli paras. Ini kalau saya bahas dalam dunia pernikahan, orang menikah itu 10 tahun pertama ujiannya adalah pesona fisik. Ya, pesona fisik. Memang ya, orang menikah pertama kali cenderung juga melihat fisik tanpa dipungkiri. Ujiannya adalah pesona fisik, sehingga dia harus selalu perbaiki tampilan supaya dapat pujian, supaya selalu terlihat cantik, selalu terlihat ganteng, ya, selalu cukur, selalu jaga diri, jaga tubuhnya. Ya, itu memang pesona fisik 10 tahun pertama. Tapi nanti setelah 10 tahun berikutnya, apalagi 20 tahun, 30 tahun, yang membuat kita seret nyaman berkeluarga itu sudah bukan lagi pesona fisik. Wis gak peduli ompong, rambut berubah, kulit keriput, sudah urus. Yang dibutuhkan adalah pesona jiwa. Nah, Hannah istri Imran ini ngajarin kita, ibu itu harus punya pesona jiwa.
caranya dekat dengan Allah. Jadi pesona jiwa supaya kita dapat hikmah itu paling tidak dua hal yang kita lakukan. Satu, kaitannya dengan ibadah. Hannah telah mencontohkan itu. Dekat kedekatannya Hannah dengan Allah nanti dipotret dengan bagaimana dia ngasih nama anaknya, kemudian terima takdir Allah. Itu tanda-tanda dikit-dikit berdoa Robbi Robbi. Itu tanda orang dekat sama Allah itu kelihatan dari perilaku ya. Nanti kita lihat potret semuanya. Itu Hannah. Maka siapapun kita ibu-ibu yang pesona jiwanya ingin membaik, maka tirakatnya ini ditambahin ibadahnya. Orang bilang Jawa, orang Jawa ya tirakat lah, ya ngajinya, tilawahnya, sholatnya, puasanya, ini tirakat. Ini membuat pesona jiwa, daya tarik tersendiri. Orang itu akan senang nanti Allah datangkan itu. Orang-orang yang dekat dengan orang-orang ahli ibadah. Siapapun kita, orang taat itu disenangi. Insya Allah, kalau normal begitu jemaah. Kecuali ahli maksiat yang gak suka dengan ahli taat. Yang kedua, pesona jiwa itu lewat akhlak yang baik. Insya Allah nih bu, ini membuat kayak manapun kondisinya orang nyaman. Lihat, orang-orang yang bisa mengasah pesona jiwa ini, kayak manapun wajahnya, wajahnya itu gak dimaafkan. Tapi orang nanti akan rebutan foto sama dia. Lalu ditanya, kok kenapa orang senang sama orang itu? Pesona jiwanya. Pesona jiwa itu ibadah, kemudian akhlak. Ibadah ini harus dibangun dengan ilmu. Maka orang kalau kita berkeluarga nggak pernah mau belajar, ibadahnya males, pesona jiwanya hilang. Yang terjadi apa? Kita nggak akan pernah nyaman. Jadi kalau rumus nyaman itu sudah simpel. Dua itu sama-sama nambah ilmu, sama-sama tingkatkan ibadah, sama-sama perbaiki akhlak. Ya oleh kalau dipetakan jadi tiga lah. Ya tadi ilmu dipisah saja biar enak. Jadi meningkatkan ilmu, meningkatkan ibadah, yang satu meningkatkan akhlak. Insya Allah itu pesona jiwanya muncul. Pesona jiwa inilah yang menghadirkan seorang itu nyaman, dan itulah poin penting di ujian pernikahan kita di 10 tahun kedua. Usia 20 tahun, 30 tahun pernikahan atau lebih, ujiannya adalah kenyamanan. Hari ini jemaah di kafe, orang yang buka kafe, orang buka tongkrongan kopi, penuh di mana-mana itu. Padahal kopinya ya enggak murah. Ya. Memang kalau di tempat tersebut harus naik harga karena orang kan duduknya lama. Lama. Jalangkote kalau di tempat biasa 2,5, kalau di situ minimal 4.000 paling murah, 5.000. Ya. Ya kenapa? Karena dikalikan berapa jam dulu di situ. Ngapain orang rame di situ? Baik rata-rata usia 40 tahun ke atas, rata-rata survei itu ada dua umur yang paling banyak memenuhi tempat-tempat itu. Usia 40 tahun ke atas sama usia 20 tahun ke bawah. Yang tengah-tengahnya ada, cuman gak sebanyak usia itu. Kenapa Ustaz? Karena masa itulah orang mencari namanya kenyamanan. Temen ngobrol. Ya. Ngapain di situ Pak? Anu, ada temen ngobrol, mau ngobrol. Ngobrol pasti harus ngopi. Survei menunjukkan begitu Bu. Karena kenyamanan itu ya lewat ngobrol. Jadi kalau orang mengatakan bosen Pak di rumah, itu bukan bosen karena lihat wajah ibu yang berubah, padahal sudah krim macam-macam ini. Terus ganti dokter, terus ganti krim, ganti model apapun dirubah, ya sudah DNA salmon ABC apa semuanya, ya sudah pakai es macam-macam itu dicoba semuanya, tapi tetap pesona karena ini bukan lagi pesona fisik, usia itu sudah kaitannya dengan pesona jiwa, kenyamanan itu sudah jiwa, nanti buahnya ya suka ngobrol, suka bicara, karena pernikahan itu isinya ngobrol. Makanya tidak semua orang soleh nikah sama orang solehah cocok. Jadi ustad ini ustad nikah sama ustadzah cocok, ya belum tentu. Siapa bilang? Makanya saya nggak terlalu setuju bilang ustad ini pasangan yang ideal. Kenapa? Satunya soleh, satunya solehah, belum. Sahabat Nabi menggugat cerai bukan karena kurang solehahnya. Qais bin Malik digugat oleh istrinya. Qais itu siapa? Khatibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau mungkin apa enggak bisa ini redaksi teksnya nih kamu jadi khatib. Berarti orangnya soleh kan? Tapi istrinya mengajukan khulu dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kamu mengajukan khulu. Padahal tidak akan mencium baunya surga seorang wanita yang gampang menggugat cerai suaminya.
Tapi Nabi mengizinkan, padahal itu pasalnya soleh. Apa itu? Karena saya takut kufur setelah saya beriman. Karena saya gak nyambung, Pak, gak nyambung. Saya takutnya kufur, padahal dia orang soleh, kalau saya jengkelin kan saya dosa. Daripada seperti itu, maka Rasul membolehkan istrinya ini mengajukan khulu. Artinya apa? Gak selalu soleh, cocok dengan orang soleh. Pernikahan itu sih ngobrol. Nah itu nanti ujian kenyamanannya, salah satunya karena pasangannya. Kalau orang bilang bosen, sebenarnya bosennya bukan karena fisik, bosennya karena pesona jiwa. Siapa yang waktu itu masih SMA pas berita meninggalnya Lady Diana? Ayo angkat tangan. Enggak tahu ya Ibu, dulu belum ada TV ya Bu. Lady Diana ikon kecantikan lah pada waktu itu. Meninggalnya 2,5 miliar manusia berbela sungkawa. Semua menyudutkan Pangeran Charles yang kok memilih yang lebih tua dan mungkin wajahnya biasa, Camilla Parker. Kan itu cantik itu istrimu. Apa kata Pangeran Charles? Diana memang cantik cerita. Sangat cocok ketika dibawa untuk acara pesta. Tapi apa enaknya duduk dengan boneka yang dia tidak bisa bicara? Kalimatnya saya ingat betul sampai sekarang. Oh, itu pernah apa? Ngapain cantik tapi gak bisa ngomong, gak asik diajak ngobrol, membuat orang gak nyaman. Itulah kenapa paras itu nomor satu dikejar orang, tapi akhirnya paras akan kalah dengan harta. Yang berduit bisa mengalahkannya. Banyak orang nikah hari ini bukan karena parasnya, karena duitnya banyak. Ternyata ada yang mengalahkan dua hal itu, mengalahkan paras dan mengalahkan harta. Apa itu? Kenyamanan. Rata-rata hari ini pasangan selingkuh lebih jelek daripada istri sahnya. Serius, jadi jangan heran, jangan kaget. Pasangan selingkuh itu, pasangannya lebih jelek daripada rata-rata. Bukan semuanya, rata-rata. Oh, ya Allah, istrinya cuantik ditinggalkan. Bodohnya orang ini, kata orang Balikpapan kan gitu. Bodohnya, gitu-gitu ya. Ibu-ibu, itulah dimensi ujiannya. Ujian kenyamanan itu, kenapa? Bukan karena bosen wajah, wajahnya semua orang tertarik dengan pasangannya itu, semua ngejar-ngejar dia. Kalau janda atau dudanya dikejar pasti itu. Tapi orang bukan karena itu mengatakan bosen, karena performa pesona jiwa. Pesona jiwa itu ternyata diasahnya lewat ilmu dan ibadah serta akhlak, tiga ini. Sehingga supaya pesona jiwa kita itu terpancar, jamaah. Jadi bukan karena sibuk kita untuk mencari krim yang paling bagus membuat kita akhirnya nyaman bersama. Enggak. Memang ada selalu katanya rumput hijau lebih indah dari rumput tetangga lebih hijau. Oke, semua itu akan kalah dengan kenyamanan. Saya jamin. Banyak orang yang pasangannya itu wajahnya enggak bisa dimaafkan, tapi dia tidak ada niat cerai sama sekali. Sama sekali enggak pernah niat. Tambah sayang sama pasangannya. Apakah pasangannya bertambah glowing ya? Enggak. Tapi karena bertambah performa jiwanya, pesona jiwanya. Saya pernah membaca satu penelitian, masalah kalau orang bertambah ilmu itu pesona jiwanya bertambah. Sehingga keluarga ini ya, kita upgrade ilmunya. Kalau kita ilmunya bertambah, ngobrolnya terus nyambung, Bu, jadi asik. Orang Cina bilang, 3 hari orang nggak baca buku, nggak enak dia diajak bicara. Orang Cina itu, filosofi mereka, kalau kita 3 hari nggak baca buku, artinya gak nambah ilmu, kita sudah gak asik lagi diajak bicara. Seakan-akan bahwa si ilmu itu sangat penting supaya apapun itu nyambung. Ya, saya menjaga poin ini jamaah sekali, mengupdate ilmu. Istri kadang minta, daftarkan ini, daftarkan ini. Saya daftarkan, saya senang. Daftarkan apa, ada kelas online atau apa. Hal-hal yang kelihatannya dunia tidak masalah. Kesehatan, tentang apa, ikutkan. Kenapa? Karena itulah nanti menjadi topik obrolan. Gimana kemarin terapi apa namanya ini, apa terapi makanan ini, terapi itu, macam-macam. Alhamdulillah dari setelah update ilmu ada bahan untuk kita ngobrol. Sehingga nyambung aja. Gitu. Nah inilah jamaah sekalian, dulu ada penelitian Malik bin Nabi. Jamaah bisa googling nama itu, Malik bin Nabi, Malik gitu, bin Nabi. Itu orang Aljazair, ilmuwan.
filosof apa namanya ya pemikir Islam lah termasuk Aljazair. Dia ditugaskan oleh pemerintah Aljazair, Malik bin Nabi namanya, Malik bin Nabi. Biografinya ibu tak cari aja, Malik bin Nabi. Itu disuruh ngajar anak-anak di Aljazair. Aljazair itu berkulit hitam banyaknya, ya. Anak-anak yang bekas jajahan Prancis, ya, jajahan Prancis. Itu ngajarinya luar biasa, Bu. Karena mentalnya kan kalau mental-mental yang mesti jajah itu kan down. Mental down. Ya, pokoknya susah senyum, pesimis, kayak gitu ya. Nah, itu ngajarin pelan-pelan. Wajah mereka itu, jemaah sekalian, setiap Malik bin Nabi itu ngajar, habis dapat ilmu mereka praktek ilmunya difoto. Difoto. Terus gitu. Sampai mereka itu di level tertentu, dibilang sudah pintar, cerdas-cerdas, ilmunya bertambah. Beliau memajang foto itu dan memperlihatkan. Sama lihat, ada perbedaan nggak dari wajah-wajah mereka? Ini tanggal sekian, bulan sekian, yang ini bulan sekian. Iya, ini kayaknya tambah cerah, tambah apa. Dan beliau memberikan kesimpulan, setiap anak yang bertambah ilmunya, semakin menarik wajahnya untuk dilihat. Dan itu bukti, semakin orang bertambah ilmunya, semakin enak kita bersamanya. Cuma melihat tuh orang, para tokoh-tokoh yang terkenal, ilmu yang Masya Allah berkah, wajahnya mungkin gak terlalu ganteng. Tapi orang rebutan foto samanya, salaman itu direbuti kayak, itu namanya pesona jiwa, bukan pesona fisik. Dan itulah yang harus kita bangun. Hannah istri Imran mengajarkan kepada kita, awalnya harus kita bangun dulu itu sebagai orang tua. Pesona jiwa, sehingga kita nggak ada pesona jiwa itu, omongannya itu bisa terngiang gitu. Ibrahim alaihissalam itu berpisah dengan anaknya cukup jauh, hanya beberapa kali jenguk anaknya, tapi seakan-akan di Mekah itu ada suara bapaknya, meskipun yang bangunkan ibunya. Subuh, yang bangunkan ibunya, tapi karena pesona luar biasa dari bapaknya, seakan-akan itu bapaknya yang bangunin. Itu luar biasanya pesona jiwa. Jadi ayah itu dihargai meski jarang ketemu, karena ayahnya punya pesona jiwa. Bahasa kita itu tirakat lah, Bu. Sehingga kalimatnya itu berhikmah. Nah, kalau saya kita akan bicara tirakat dan ibadah sebagai untuk mengupgrade pesona jiwa. Tadi kan ada tiga ya, ilmu, ibadah, sama akhlak. Saya contohin nih, dalil bahwasanya pesona jiwa orang terangkat kalau ibadah. Contoh ibadahnya sholat malam. Ibu tahu orang-orang yang bangun sholat malam itu, terutama orang tua, ucapannya itu akan berbobot. Kalimatnya dikit langsung, siap bunda. Orang tuh gak ngomel panjang. Kalimat kita itu sudah jelas sampai itu. Saya sudah habis kata-kata, Ustaz. Habis kata-kata kita. Kenapa? Kata-kata kita gak berbobot. Apa menjadikan kalimat kita berbobot, Bu? Pesona jiwa itu dari mana? Supaya kalimat kita berbobot. Sholat malam. Dalilnya banyak, Al-Muzammil, Al-Mudassir. Ya, Al-Muzammil contoh ayat yang kelima, inna sanulqi 'alaika qaulan faqila. Itu ayat itu turun di saat Nabi pertama kali berdakwah. Nabi pertama kali berdakwah itu modalnya ya al-alaq, ilmu kan, iqra ya. Kemudian Al-Muzammil, Al-Mudassir. Itu modal senjata menghadapi orang yang macam-macam karakternya. Itu senjata tirakatnya dulu. Nabi itu Nabi al-Ummi, gak bisa baca tulis. Apa yang menjadikan para penyair di Arab sana kalah dengan Nabi SAW? Karena ucapan itu dibimbing oleh Allah. Nah, kita pingin jadi orang tua seperti itu, jamaah. Kita yang ngomong, tapi seakan-akan Allah bantu omongan kita sehingga mengena kalimatnya. Nah, tirakatnya berarti sholat malam. Lakukanlah meskipun dua rakaat, meskipun cuma satu witir. Untuk apa? Supaya kita ini mengucapkan sesuatu ada bobotnya. Allah sudah janjikan itu, inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Para ayah yang sering meninggalkan itu, demi Allah, pesona jiwanya lama-lama hilang. Enggak terlalu dihargai sama anak-anaknya. Saya meyakini ayah-ayah yang biasa sekolahnya, wajah secara paras biasa, keilmuan biasa, pendidikannya biasa, tapi dihargai oleh anak-anaknya, bukan karena apa? Qaulan thaqila Allah kasihkan. Lewat mana? Tirakatnya, sehingga performa jiwanya itu
membuat orang tertarik, terpengaruh. Jadi orang seneng, anak juga seneng, depro, deket, dan sebagainya. Ini penting sekali semua kita membangun pesona jiwa itu. Itu surat Al-Muzammil ya, atau Mudassir di awal-awal. Sanulki alaika qaulan thaqila. Termasuk juga maqamam mahmuda. Ya, tempat yang mulia, posisi, jabatan, kedudukan. Kita dimuliakan orang, itu pesona jiwa, Ibu-ibu. Pesona jiwa. Yang buat mulia orang itu ya pesona jiwa. Allah yang menjanjikan itu. Kemudian akhlak yang baik. Saya contohkan surat Yusuf ayat 22. Nah, itu akhlak. Allah kasih hikmah kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena akhlak beliau yang baik. Nah, pesona jiwa seseorang itu juga muncul dari perilaku akhlaknya. Santun, tidak kasar. Orang senang, Ibu-ibu. Semua kan seperti itu. Itu pesona jiwa. Tapi kalau orang sudah kasar duluan, bayangin aja dah. Baru dia berbicara, dah tertarik. Dah. Kalimatnya hanya memvonis, kalimatnya pokoknya menyakiti. Siapapun kita nggak akan suka. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam diberikan oleh Allah namanya hikmah. Hikmah itu pancaran dari pesona jiwa. Kalimatnya itu penuh hikmah, omongannya itu berbobot. Ya. Walamma balagha sa'i, tatkala apa namanya? Nabiullah Yusuf alaihi salam sampai masa asyuddah, balagha asyuddah. Atainahu hukman wa ilma. Kami beri kepada Nabi Yusuf hikmah dan ilmu. Dua dikasih, bukan hanya sekedar ilmu, tapi Nabi Yusuf dikasih hikmah. Itu semua dapatnya kayak mana sebabnya di ujung ayat 22 surat Yusuf surat 12 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin. Beginilah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu kesimpulan dari akhlak. Orang berbuat baik itu dapat balasan namanya hikmah. Siapapun berbuat baik itu performa jiwanya muncul. Disenengin orang. Meskipun orangnya itu mungkin mohon maaf secara parah, secara apapun itu nggak akan disukai kelihatannya. Tapi orang senang dengan dia, orangnya baik betul. Ya, makanya ini juga pelajaran untuk anak-anak kita. Supaya dia ini mendapat punya namanya performa, apa namanya, performa jiwanya, pesona jiwanya itu. Orang terpesona lah dengan dia, maka seiring dengan dia belajar, perbaikilah akhlak. Saya menjadi saksi banyak hamba-hamba Allah yang ketika di dunia pendidikan nilai akademisnya mungkin pas-pasan, tidak pernah ranking-ranking awal di sekolahnya, tapi ketika lulus, masya Allah, barokah ilmu, pesona jiwanya keluar, banyak orang memanfaatkannya, menggunakannya, memakainya, selalu melibatkannya dalam amal soleh. Pertanyaan, apakah anak ini ranking sehingga dia prestasi luar biasa di luar? Enggak. Orang terpesona dengan dirinya karena jiwanya. Ditanya ngapain? Oh, akhlaknya baik. Saya punya sahabat ya, kawan ya, mas. Di luar itu masya Allah hari ini manfaat sekali ya, pesantren ya, kemudian didengar suaranya oleh banyak orang. Dulu di pondok itu tidak berprestasi, biasa saja. Tapi sejak dari pondok itu masya Allah baik sekali, baik sekali. Ya, kepada gurunya baik. Saya punya guru datang dari luar ngajar matematika. Jadi kalau di pondok kami dulu guru-guru eksak itu diambil guru-guru terbaik dari luar. Ya, jadi mereka makan habis subuh ke pondok. Nanti kadang sampai sarapan mandi di pondok. Nanti habis itu baru berangkat ke sekolah mereka 7:30. Berangkat ke sekolah masing-masing. Tapi sebelumnya ngajar dulu di pondok 2 jam, 1 jam. Ya, guru-guru terbaik alhamdulillah berkhidmat, beramal soleh mengajar di pesantren. Nah itu ada guru yang motornya butut sekali, kadang ya kotor karena memang dari kampung ya. Tapi masya Allah ya, banyak anak-anak yang berbuat baik. Ustaz, saya cucikan motornya, saya bawakan bukunya, hal-hal yang simpel-simpel kecil. Kepada teman juga begitu, empatinya tinggi. Ini anak-anak nanti di luar ilmunya barokah, meskipun gak ranking di pesantren. Betul, saya membuktikan betul ilmunya barokah. Kenapa Allah ngasih hadiah? Jadi yang dipakai oleh banyak orang itu bukan karena kepintarannya saja, titel berjerat, enggak. Karena nanti kan yang pembicaraannya, kalimatnya mudah dimengerti oleh orang banyak. Dan itu bukan simsalabim, itu hadiah dari Allah. Makanya enggak perlu pakai tag, orang itu bisa menyampaikan.
Nah, Allah yang melancarkan nanti pembicaraannya. Allah yang membimbing, itu namanya qaulan thaqila. Suruh ulang lagi enggak bisa. Hikmah itu soalnya. Ya. Hikmah. Jadi jamaah yang dimuliakan, itu jadi Hannah istri Imran mendekat dengan Allah, baik hubungannya dengan Allah, ini ikhtiar supaya pesona jiwanya muncul. Dalam hal sebagai seorang ibu, maka masya Allah poinnya sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Jadi kalau boleh kita ringkas awal, di pertemuan kita akan lanjut masih tentang Hannah. Hannah itu sukses ketika mau memiliki anak, ya. Jadi tadi sudah kita bahas, mendekat kepada Allah itu suksesnya sebelum punya apa-apa itu pokoknya mendekat dengan Allah. Yang kedua sukses saat hamil, ya. Kemudian sukses saat lahiran, sukses semua itu, termasuk memberi nama, doakan perlindungan. Kelihatannya simpel, tapi itu prasyarat supaya anak-anak jadi soleh. Nanti kan kita pelajari urutannya. Saya bahas global dulu mulai dari ayat 35 ke bawah itu nanti. Bagaimana Maryam itu ketika lahir terima ketetapan Allah, kemudian ngasih nama anaknya dengan nama yang baik. Ngasih nama itu proses awal juga sebagai prasyarat juga anak jadi soleh. Nama, ngasih nama, label positif, labeling positif, sehingga hari ini kalau anak-anak baik itu pasti ucapan-ucapan baik dari orang tua. Gak pernah anak itu dibilang bodohnya, kebun binatang semua keluar, ya bahkan mungkin setan dan sebagainya, gak pernah. Labeling positif itu syarat anak-anak soleh, apalagi diucapkan oleh seorang ibu. Itu Maryam yang mengajarkan, ya, ini semai Tuhan Maryam. Kemudian banyak mendoakan pelindungan, itu nanti suksesnya Maryam. Kemudian sukses mencarikan guru. Nah, ini juga penting tuh, mencarikan guru. Guru yang apa Ustaz? Guru yang soleh. Guru yang soleh itulah yang nanti membantu dia pesona jiwanya keluar. Guru yang soleh, soleh itu selaras antara ucapan perbuatan salah satunya. Kalau ditanya jujur, anak-anak yang mondok, yang paling berkesan ustaz yang mana? Pasti yang seperti itu, yang selaras antara ucapan perbuatan. Hal umum bukan rahasia. Di pesantren-pesantren kalau ada ustaz baru, fresh graduate, baru lulus, baru dipanggil ustaz, tugas di pondok, atau mungkin ustaz-ustaz yang memang tidak apa namanya ya, balas dendam lah karena mas santri ketat peraturan, harus bel 1, bel 2, terlambat di push up atau apa, ke masjid 10 menit sebelum azan, harus pakaian putih, harus pakaian ini, syaratnya banyak, puasa Senin, Kamis, tahajud gitu ya. Ada aji mumpung ya, kalau itu dilarang saat santri berarti kalau sudah wisuda bebas. Nah, banyak ustaz-ustaz akhirnya balas dendam, tidur, komat baru bangun, gak pernah puasa Senin, Kemis, padahal santrinya wajib. Kalau di luar pondok silakan, tapi karena pondok itu dijadikan panutan, ya dia harus contoh. Maka guru-guru yang paling berkesan bagi santri itu guru-guru yang sering nyontohin, ikut sahur sama santri, ikut buka, sholat di depan guru, gak terlambat-lambat karena dia di pondok, sejak jadi contoh. Itu yang paling berkesan, digugu, ditiru, dibanding cuma menegakkan peraturan. Ini peraturan hanya untuk santri. Ngerokok, ngerokok dia. Kenapa? Yang dilarang ngerokok santri. Hanya begitu. Karena sudah jadi ustaz, boleh ngerokok, gitu ya. Tapi akhirnya enggak terlalu berkesan di sini. Nah, itulah jemaah sekalian, pesona jiwa itu dari kesolehan itu. Maka guru nanti yang dicarikan oleh Hannah untuk Maryam putrinya adalah Nabi Zakaria. Dan ini penting antara ayah dan guru. Sosok tidak ada ayah. Kalau seorang wanita nggak mau nikah lagi, dia wajib mencarikan sosok laki-laki. Kalau dia tidak mau mencarikan ayah, sosok ayah, ya pengganti ayah, maka sosoknya diganti dengan guru. Carikan guru yang soleh. Ini kewajiban seorang ibu. Karena dia berprinsip saya mau nggak siap saat nikah lagi. Saya akan menjomblo sampai nanti meninggal. Tentunya dengan alasan. Ya. Kalau memang alasannya nggak syar'i, nggak boleh. Kalau asalnya syar'i, boleh. Nah, saya ingin sesurga dengan suami saya itu, ya bolehlah, karena pernah ada contoh daripada sahabiah, ya, istrinya Abu Darda itu cantik, luar biasa, tapi dia tidak mau menikah lagi, karena ingin sesurga bersama Abu Darda, ya, dan ini diperbolehkan dengan hal yang syar'i, jadi ada beberapa sebab ya, jadi hati-hati langsung
Mungkin seperti itu, maka wajib mencarikan untuk mengganti. Sosoknya adalah guru. Kalau bisa dari sisi keluarga seperti Nabi Zakaria, wa kaffalaha Zakaria. Baik jemaah sekalian, mungkin saya sisakan untuk pertanyaan, kita akan rangkum lagi kisah tentang Hannah, rincian dalam mendidik Maryam seperti apa. Ya, semoga Allah berkahi keluarga ini insyaallah di pertemuan lanjutannya insyaallah. Barakallahu fikum, saya kembalikan lagi kepada pemandu acara. Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Banyak sih. Pas. Serius, pas. Tema lain enggak apa-apa. Nah, perlu ada door prize ini. Baru ada yang nanya. Ibu malu-malu di sini. Silakan Ibu. Kalau enggak bisa ya saya belajar lagi begitu. Enggak apa-apa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baik, ada ibu-ibu. Pas, ya. Jadi ibu-ibu sekalian ini apa namanya datang ke Badan Taklim itu termasuk terapi healing, ya. Healing yang baik itu ngaji. Ketenangannya beneran didapat, insya Allah. Ya, kalau kita cuma wisata senangnya sesaat, karena yang disiraminya bukan hati, yang disiramin mata sama kuping. Bagusnya mata, gitu ya. Tapi hati tetap sumpek karena masalahnya belum kelar, belum ridho sama takdir Allah. Ya, masalah ibu-ibu itu jauh lebih banyak sebenarnya daripada masalah bapak-bapak. Sebenarnya maka bagus kalau ibu-ibu memang banyak sering ngaji, ya. Apalagi di akhir zaman fitnah dajjal. Belum lagi masalah duniawi, ya, tomat tiba-tiba 45 sekilo ya ibu-ibu ya, tiba-tiba beras tiap hari naik 2.000, 2.000, 1.000, ya, masya Allah ya. Kalau kita ini jauh dari agama, jauh dari Allah tuh gampang stres kan, dengan masalah-masalah yang sangat numpuk. Ujian ibu-ibu itu yang masalahnya itu, kalau nggak suami, masalah anak, masalah sekolahan, masalah pasar. Ya itu sajalah seputarannya coba sekalian, itu masalah duniawinya. Kayak pertanyaan ibu-ibu itu kalau mau sampai mancing ya masalah itu. Ustadz suami saya bla 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 bla, ustadz anak saya bla 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 bla, ustadz teman saya, karena kita baper dengan omongan orang kan, teman saya, ustadz, nah, barulah nanti harga. Ya makanya alhamdulillah coba sekalian, kalau nggak ada masalah saya doakan benar-benar nggak ada masalah. Semoga semua ujian kita dikuatkan untuk memikulnya dan diberikan solusi jalan keluar, diberikan kesabaran oleh Allah dan diberikan keberkahan sehingga solusinya mendatangkan kebaikan. Mudah urusan kita semuanya, barokah turian kita, anak turunan kita. Semoga kita semua diistiqomahkan dalam kebaikan dan ketaatan. Demikian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.